Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause sekejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tak apa, tak apa. Adik-adik saja. Boleh. Tahu. Tolong ayang ke. Aku boleh tolong kau untuk dia ada perawat. Tuan nak sulung dia. Aduh, tak cik. Kamu buat orang sakit pasal apa? Aduh, sakit aku. Keluar, teruk.
Aduh, sakit, Mak. Aduh. Dirawat. Mak, tolong, Mak. Gitu sakit. Aduh. Gitu kan. Tapi itu nih, Mak. Ya, tolong nih, tolong nih. Kamu siapa? Aku tanya dengan baik. Aku tak tahu. Aku mustahil kamu tak tahu nama kamu. Aku tak tahu. Tolonglah ya Allah. Aduh, sakit. Aku dah penat. Kalau kau bukan Rabia, siapa? Ya, kamu bukan Rabia, kamu siapa? Aku tak tahu aku siapa. Aku suka dengan budak ni. Kau suka dengan dia? Aku sayang dengan dia. Kau jangan usik dia. Kau tunggu dia. Kau tahu tak kau jangan usik dia? Kau Islam ke apa ni? Aku tak tahu. Apa lah agama pun kau tak tahu dah? Aku suka dengan budak ni. Aku sayang dengan budak ni. Aduh, aku sakit lah budak. Ragut semua apa yang ada tu. Ragut semuanya. Aduh, sakit ni. Tolong aku lah. Ragut. Aduh, sakit lah. Keluar. Aku tak nak keluar. Kau tahu tak, aku sayang dengan budak ni. Suka dengan dia. Ya. Kau mata kau, kau tengok ni. Kenal ni, apa ni, tangan aku ni. Dia tak nak keluar lah. Tak nak keluar? Aku tak nak, aku sayang ke dia. Allahu Akbar. Aduh, sakit lah. Aduh, sakit lah aku ni. Aduh. Allah, aduh, sakit je. Allah. Aduh. Allah. Aduh, aku tak tahan. Allah. Aduh. Aku tak nak dah. Tak nak keluar. Aku tak nak. Aku tahan. Aku sayang dia. Kau nak buat apa kalau aku tak nak keluar? Allah. Aduh, tolong aku lah. Aduh. Ya Allah, aku sakit lah bodoh.
Dia datang kemari minta kami tolong dia. Dia datang kemari minta kami tolong dia. Aku suka dengan budak ni. Dia tak sayang dia. Dia tak malu ke dia tak suka kamu? Kamu ni suka dia. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Sakit dah. Berapa lama kau duduk dalam diri ni? Aku tak tahu. Aku suka dia. Selama-lamanya aku nak duduk dengan dia. Sakit badan aku. Kau lepaskan aku lah. Tak nak. Aku suka keluar ke tak nak? Aduh, lagi lah. Keluar. Aduh. Minta nyawa pula. Aduh. Tangan aku sakit. Kena sakit keluar. Aku tak nak. Jangan sakit keluar. Tak nak. Tak nak. Aduh. Tangan aku patah ni sakit. Biarlah. Aduh, tolonglah. Nanti cek tolong saya. Tangan saya sakit. Aku tolong. Aku tolong keluar. Tangan aku yang patah ni memang sakit. Aku tolong keluarkan. Aduh. Aku tolong keluarkan. Nanti lepas tu. Tangan saya ni patah sakit. Keluarkan. Keluar. Keluar. Tangan saya sakit. Keluar. Aku tak nak. Kau tak nak apa? Kau tak nak keluar? Kalau lagi dahsyat kah aku buatlah. Ya Allah, sakit. Ya Allah, sakit. Kau nak buat apa lah? Pusing kejap.
Aduh, sakit dah. Aduh. Oh, sakit dah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, siapa nama? Nurabi Abu Safa. Okey. Okey. Allah. Dok. Allah. Betul, Nurabi ni. Badan sakit lah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama ni? Nabi Abu Safa. Ada apa nama ni? Betul. Kedai biasa lah bang. Itu yang ada lah. Okey kakak, rasa kaki macam mana? Bagi tahu saya. Badan je sakit. Badan saja. Buat tangan yang ni memang sakit. Sebabnya saya pernah patah. Pernah patah? Astagfirullah. Patah bahu tiga. Eksiden orang kecil. Allah, tak maaf lah. Tak apa. Itu yang dalam tak sadar, tak sadar. Memang sakit tu sampai kepala. Kenapa kita nak bagi benda tu keluar? Tak maaf memang. Oh, yang itu. Kaki tau sini. Naik kaki. Allah. Kaki tak ada masalah. Lutut dah sakit. Allah.
Mana gak suka? Sejuk rasa macam mana? Tadi gigilah ni dah tenang sikit. Alhamdulillah. Tadi macam hidup dalam ketakutan. Pada benda tu jin. Jin setan ya dalam darah kita. Darah kita ni niaga, kita tak tahu. Kita besar kebaik dengan orang, kita tak tahu hati orang. Jambut sama hitam. Sebelum ni baru-baru ni pernah juga pergi, sebabnya kita dah lama tak niaga, dah 4 bulan tak niaga. Lepas tu buat niaga. Apa badan ni tak sedap, balik demam, nak niaga tu kita kuatkan hati lah. Habis pergi lah satu tempat tu, dia kata tak ada apa-apa, dia kata tak ada apa-apa lah, dia kata cuma penat tempat, dia kata. Buat sesuatu tempat tu kat mana tu? Dekat Mua, saya dekat Mua juga lah. Kawan bawa. Ustaz ke, Rukia ke, dia, cara dia, dia orang biasa. Macam orang biasa lah. Sekarang abang rasa macam geringan medan? Abang geringan, tapi hati tu daripada menggigil, takut. Tadi nak masuk memang takut, cakap dengan anak. Mak ni takut. Mak tenang lah, mak kena baik, dia cakap. Anak yang perempuan tu. Abang niaga juga ke? Tolong lah. Ada berapa lagi kan? Ada sikit. Sikit lagi. Ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Ya. Allah. Allah. Tak.
Okey. Okey, yang air yang akak minum tadi dekat tahu air apa tu? Jenguk Adam tu. Ni. Ini harba jenguk Adam. Ini boleh diet besok enggak? Ya. Ya. Abang boleh minum sama. Boleh diet ke? Ya, boleh insya-Allah. Ya antaranya maksudnya ada 30 penyakit-penyakit. Saya dah sebenarnya dah pernah telefon dekat sini. Ya. Tapi dia kata WhatsApp kan. Saya tak pandai nak WhatsApp. Jadi tu yang saya tak berhubung. Oh. Terputus. Saya pernah buat masa tu cakap dengan kawan. Memang nak buang lah apa yang ada ni. Cakap gitu kan. Memang kita tahu. Betul? Kawan kata kau tak pandai nak WhatsApp. Jadi kita terputus macam tu. Saya kebetulannya akak. Akak juga. Apa yang iyalah, iyalah. Akak kata jumlah. Akak kata kau sampai bila nak putuskan macam ni. Kau sik. Dulu tak tahu. Dulu tak tahulah. Kita tengok tahu, ni Facebook. Facebook. Saya tengok kat Facebook tengok siapa? Tengok. Tapi bang ni lah. Tapi tu saya cakap dengan anak, mak nak pergilah. Mak ni amalan pun macam malah nak buat gini. Sampai bila mak nak jadi macam ni? Umur makin hari makin tu. Tiap hari doa pada Allah. Ya Allah, Tuhan ku tolonglah sebelum aku mati. Aku nak berubah. Kita dah pernah berhubung. Tapi suruh WhatsApp tak pandai. Anak tu di sekolah tak ada masa. Dia pun tak nak layan kita kan budak-budak kan. Itu yang kita terputus. Akak cakap, aku dah pergi gini. Kita dah buat dua balong. Tapi kita tak ada orang nak layan. Kita putus itu je. Tapi alhamdulillah lah. Ni akak ajak. Tapi kakak memang tahu, kakak memang ada saka kan? Saya memang tahu. Saya tahu dulu anak saya ada sakit. Jadi orang tu cakap ubat maknya dulu. Saya macam marah tau. Kenapa nak ubat saya? Saya ni tak pernah nuntut ilmu. Saya tak pernah buat apa benda. Dia kata ada saka. Saka pernah cakap dengan mak arwah ayah tu tinggalkan saka buat apa? Tinggal pun saka kan? Itu orang anak-anak saya juga itu. Pernah dengan mak Allah pernah cakap. Tinggalkan pusaka mak. Tinggalkan saka ni kan menyusahkan anak-anak gitu, kan? Pernah cakap. Mak macam marah juga. Sebab saya orang lain bela. Atuk bela. Jadi lepas tu siapa yang anak saya nak sentuh mak ni tak pernah bersyukur lah. Mak tak baik dia cakap batuk. Bukan mak sengaja, mak tercakap. Mak tak boleh terima benda ni. Sampaikan nama ni pun dia tak tahu, agama dia pun dia tak tahu. Apa nama je tu saya sebut tak tahu. Tak nak. Tapi sifar bang, sifar bang. Tenang korang sifar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Okey, kalau ini kalau untuk merawat, kalau ada darah tinggi kita manis, boleh amalkan dalam setengah sudu ni sahaja. Setengah sudu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah sudu ni sahaja. Setengah sudu rata. Bukan sudu banyak pun. Setengah sudu sahaja. Untuk dalam satu gelas. Gelas air suam untuk menjaga Islam boleh kita minum kalau ada abang ada beli madu boleh madu lemak lulut campur kalau kamu tak mau saya musnahkan kamu minum pagi sarapan pagi itu sekali kita minum malam sekali ya macam tetapi dalam tempoh 2 minggu jadi abang makan air kelapa jangan minum. Air kenapa tu pun untuk sobat. Air teh sejuk. Teh ais ke teh. Kita pun tak pernah minum teh. Ya, teh sejuk. Air. Dan yang ketiga air batu.
Batu gitu namanya. Ah, ini kena batu ni. Hmm. Tapi kita bukan minum ais tu, kita minum tapis, saya tapis. Oh, tapis. Suam boleh, tapi jangan sejuk. Oh. Jangan sejuk. Jangan sejuk lah. Ini memang tagi sejuk. Dan juga air yang gas. Maksudnya air gas, gula tu sembunyi. Itu pula dah kencing manis tadi. Empat kali air itu tadi yang kita minum sepanjang. Bukan kata orang tak boleh minum seterusnya. Tidak. Selagi kita minum dia ni. Kalau kiranya terminum ataupun terminum air-air yang sakit itu, kita jangan minum dia. Buat hari itu kita jangan minum dia. Kalau minum tak ada apa. Oh. Nah. Eh, faham eh? InsyaAllah. Daripada strok sampai ke darah tinggi, kencing manis, itu punya kalau ada kanser-kanser atau membarah, insyaAllah. Yeah. Nah, RM70 ini. Dia harba ni maksudnya lebih dari 3 bulan dia kata, ni setengah ni tu boleh gunakan ni sikit-sikit ni. Tu kepulang abang kakak lah. Tapi sekiranya abang kakak ada makan ubat hospital, kita dulukan dalam masa 1 jam setengah ke 2 jam ke atas, insyaAllah. Lepas tu abang kakak, dan sekiranya 2 minggu tu abang kata sihat minum dia ni, abang boleh tinggalkan ubat hospital. Tak makan selama ni ubat hospital bukan dia abang pun lah, dia tahan je, tahan je. Penyakit ni tetap ada juga. Abang berapa umur kecil sekarang? 56. Adik saya. Adik saya? Ya, adik pada saya. Ya, walaupun syukur. Ini mak Allah Ta'ala. Betul. Ya. Saya 65. Nombor 66. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Lagi nombor. Alhamdulillah. Semua kurniaan Allah. Alhamdulillah. Jadi cari saya tunjuk. Okey. Assalamualaikum. Penutup, ada apa-apa kakak nak beritahu netizen di luar sana, yeah? Masalah kakak tadi nak kongsikan dia orang, kongsilah. Kalau ada masalah yang sama yang serupa dengan kakak tadi, habis yang anak tu macam mana? Yang anak tu pula macam mana? Ada gambar dia? Gambar ada tu. Telefon kita kan? Minta kan? Ada kat dalam tadi. Okay, sebut nama saja. Muhammad Fakrul Aziz. Muhammad Fakrul Aziz. Muhammad Fakrul Aziz. Bin? Bin Jasmi. Apa kata apa kali? Sila. Ini 12, bermakna 85.
Saya buangkan sihir dan gangguan dan juga ilmu yang tak manfaat kepada dia. Saka saya tak usik. Saya tahu dia pun ada saka tu. Ya. Tahu. Cuma kita minta biar dia jangan inilah. Kadang-kadang dia dengan maknya, dengan bapaknya tak. Aduh, hey, kadang cakap dengan dia, kau ni dah besar. Dah penat mak ni. Dia ganggu kita. Okay. Aku akan pesan dengan netizen. Beritahu kawan-kawan, kalau ada sakit, ada bermasalah, datanglah kat sini. Akak dah buat. Alhamdulillah, pada akak hati akak dah tenang ni. Mari kita pergi ramai-ramai kat sini. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen luar sana. Okay, sebagaimana yang anda lihat, perhatikan. Yeah. Dan juga pengakuan pada kakak ni tadi daripada awalnya sampai sekarang saka dan gangguan yang lain sikit-sikit, yeah. Biasalah orang berniaga, yeah. Selagi kita berniaga tadi orang tak puas hati kan, dan kita tak ada apa-apa pun sebenarnya orang. Akak berniaga satu je. Akak memang tak ada, tak sangka orang anu kita kan. Kita memang niat baik. Kau nak berniaga-berniaga, kalau kita punya dah habis, kita cakap kat sana ada, kat situ ada. Kita tak adalah busuk hati. Memang akak memang tak pernah buka hati orang. Jadi ikhlas tu dia tak terbatas sebenarnya kan? Tapi bila Pat cakap ada niaga ada macam ni, kejut juga tadi kan. Kita bukan kebaik orang, kita tak tahu hati orang. Kita apa ni, kena jaga-jaga. Sabar itu ada batas orang kata, tapi ikhlas tak ada batas. Jadi kita kena nak ikhlas, apa dalam pergaulan, dalam perniagaan, apa pekerja kita pun ikhlas utama bang. Ya. Lagi satu saya cakap dengan anak-anak, pesan, kita kalau berniaga ada modal. Tapi kalau kita mulut tak cantik tak boleh. Mulut nak cantik, hati nak baik. Saya cakap dengan anak-anak macam tu. Anak cakap mak ni sabar sangat, baik sangat. Kalau kita tak ada niat buruk dengan orang. Iyalah. Okey, saya sudahi setakat ini saja. Okay, sekian dulu. Saya cuma pesan, jika ada masalah yang sama dengan kakak dan abang ni, masalahnya sama ada saka, sihir, gangguan, datanglah pusat terapi Datuk Tabib Bandar, insyaAllah, di Masjid Tanah Melaka. InsyaAllah, apa yang kami boleh bantu, tolong, insyaAllah, bantu, tolong. Okay, sekian dulu. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.